lagi bareng aku, Aisyah Amalia Putrina. Hari ini aku bakal ajak sahabat Kompas TV semua buat cobain salah satu fasilitas terbaru yang ada di Jakarta. Nah, kira-kira ada yang tahu apa sih yang bakal aku cobain hari ini? Yuk kita langsung cek aja. Ini dia toilet berteknologi smart glass pertama yang ada di Indonesia. Begitu sampai, sahabat Kompas TV bakal disambut oleh pintu warna-warni ini. Total ada 4 unit toilet dengan ukuran 2x2 meter. Toilet oleh Jepang ini dilengkapi dengan fasilitas shower air hangat, sabun mandi, sabun cuci tangan, kloset duduk, wastafel, dan juga cermin. Sahabat Kompas TV bisa menikmati fasilitas tersebut hanya dengan merogoh kocek sebesar Rp5.000 saja. Pembayaran pun bisa menggunakan tunai ataupun non-tunai. Ya, jadi ini toilet transparan pertama di Indonesia yang seperti yang berada di Jepang. Jadi siapa aja bisa datang ke sini untuk memakai smart glass toilet ini, namanya smart glass toilet. Dan kalian bisa mandi, bisa ganti baju, dan juga bisa memakai toilet ini hanya dengan bayar Rp5.000 aja. Rp5.000 aja itu bayarnya gimana sih kak caranya? Kalian bisa bayar pakai QRIS. Ada Dana, GoPay, OVO, ShopeePay, BCA, link aja, atau bisa juga pakai tunai. Oh, bisa tunai. Nah, kak ini kapan sih openingnya? Kapan apa kita udah bisa langsung pakai sekarang juga? Sekarang masih soft launching, tapi nanti setelah tanggal 11 sudah grand opening. Oh, tanggal 11 grand opening ya? Oke. Okay. Nanti untuk kebersihannya gimana sih kak? Setiap orang yang memakai fasilitas ini, kami akan dari tim kebersihan akan pasti selalu langsung membersihkan. Selain fasilitas yang super lengkap, yang bikin toilet ini beda dari toilet lainnya adalah kacanya yang transparan. Eits, tapi gak usah khawatir, kaca transparan ini akan berubah menjadi blur begitu pintunya dikunci. Duh, canggih banget ya. Toilet ini juga super aman karena dilengkapi CCTV di area luarnya. Oke, ya ini sekalian kita mau menjawab kekhawatiran netizen ya. Jadi memang walaupun ini smart glass toilet, kalau misalnya dari luar transparan pas di lock baru ngeblur. Tapi memang defaultnya kita itu adalah ngeblur itu tadi. Jadi memang justru butuh aliran listrik kalau misalnya mau membuat ini jadi transparan gitu. Jadi jangan khawatir, justru kalau misalnya ada kendala teknis apalagi ada mati listrik, ini justru malah akan gelap gitu. Jadi masyarakat gak usah takut. Oke, kak, berarti aman banget ya. Keamanan ini di sini gimana, kak? Aman banget, dan juga kita selalu standby ada 2 penjaga di depan toilet. Jadi walaupun kalian misalnya ada nih kak yang komen gitu ya, saking buru-burunya masuk ke toilet sampai lupa kunci. Nah, itu jangan khawatir juga karena memang kita ada penjaga juga yang selalu standby buat ngejagain, karena pasti nanti akan diingetin sama penjaga kita juga. Experience-nya sih unik ya, karena kan kita waktu biasanya kamar mandi ya udah kamar mandi pada umumnya aja, tapi kalau ini kan transparan, terus nanti pas kita udah kunci langsung otomatis buat dalam, di dalamnya juga bersih, fasilitasnya tuh lengkap. Jadi kalau misalnya habis olahraga, habis CFD, atau misalnya habis olahraga sore di sekitaran Sudirman, nggak perlu nunggu sampai rumah buat bersih-bersih, tapi cukup disidai, jadi nyampe rumah udah segar lagi. Gak hanya toilet transparan, ternyata di sini juga ada Creative Zone Riverview by GXB. GXB atau Jakarta Experience Board adalah salah satu BUMD milik Pemprov DKI Jakarta yang fokus bergerak di bidang tourism dan hospitality, ekonomi kreatif, dan aktivasi ruang publik kota. Di sini ada ruangan workshop, tenan makanan dan minuman, dan ada lantai duanya juga loh. Sahabat Kompas TV bisa nongki-nongki nih di sini. Oke, jadi Jakarta Experience Board atau JXB, kita sering dikenal juga dengan PT Jakarta Turisindo. Jadi kita adalah salah satu BUMD milik Pemprov DKI Jakarta yang kita fokus bergerak di bidang tourism and hospitality, ekonomi kreatif, dan aktivasi ruang publik kota. Di ruang-ruang publik di Jakarta supaya bisa dinikmati sama masyarakat, salah satunya di sini Creative Zone Riverview by JXB. Jadi karena memang sebelah river ya, kita bisa lihat pemandangan sungai, terus juga gedung-gedung perkantoran. Dan ini di bulan ini kita akan launching. Kita rencana akan launching di minggu ini di tanggal 11 Juni 2023. Terus juga di belakang saya ini ada ruang workshop. Ini terbuka banget untuk teman-teman komunitas atau memang mau bikin acara, ini juga bisa banget dipergunakan. Masyarakat bisa menikmati Creative Zone ini gratis. Jadi nanti tinggal masuk aja, bisa jajan juga di food and beverages kita.
Buat yang mau cobain toilet transparan maupun nongkrong di Creative Zone ini, lokasinya tepat di sebelah stasiun BNI. Nah, Sobat Kompas TV, itu dia tadi toilet transparan pertama di Jakarta. Gimana pada penasaran nggak pengen cobain? Buat yang mau, langsung aja ada di sebelah stasiun BNI. Nah, aku Aisyah pamit dulu. Pantengin terus konten-konten di YouTube Kompas TV. Bye!